Jack Miller merasa MotoGP Argentina seperti arena motocross, basah dan berdebu. Pembalap Red Bull KTM Jack Miller sangat tidak senang dengan kondisi sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, Minggu atau Senin, 3 April 2023. Selain cuaca mendung karena hujan, sirkuit yang dipakai untuk MotoGP Argentina ini juga berdebu. Kotoran di sirkuit ini membuat penglihatan para pembalap terganggu termasuk Jack Miller. Pembalap Australia ini sebenarnya mencoba untuk rebut podium, tapi penglihatannya terganggu karena debu yang membuat jarak pandang nyaris nol. Jarak pandang di beberapa lap awal sangat mengejutkan, sejujurnya, kata Jack Miller seperti dikutip Crash. Masalahnya windshield motor jadi kotor. Anda tak bisa melihat apapun. Jadi Anda harus turun naikkan kepala untuk melihat apa yang ada di depan mata, dia menambahkan. Jack Miller harus puas berada di posisi ke-6 pada MotoGP Argentina. Hasil ini luar biasa sebenarnya karena Jack Miller start dari posisi ke-16 di MotoGP Argentina. Jack Miller mengelap helm setiap 3 lap sekali di MotoGP Argentina. Jack Miller merasa seperti sedang balap motocross di MotoGP Argentina. Dia pun mencabut pelapis di visornya dan mengelap visor setiap kali. Helm saya luar biasa, sama sekali tidak bocor. Saya sempat mempertahankan pelapis visor saya dan mencabutnya di lap ketiga, lalu mengelap visor beberapa kali, katanya. Saat di tikungan 10, saya berteriak, "Wah!" di tikungan sempit, hampir miring dan kembali mengelap visor helm. Kurang lebih sama seperti motocross, dia menambahkan. Jack Miller senang dengan hasil di MotoGP Argentina. Meski kesal karena repot harus mengelap visor helm di setiap 3 lap, tapi Miller sangat puas dengan hasil balapan. Dia bisa meloncat 10 posisi untuk rebut posisi 6. Cukup bahagia. Maksud saya, tak akan ada yang happy dengan posisi 6 bukan? Kami inginkan hasil lebih baik tapi start dari posisi 16 bukan hal mudah bukan, ujarnya. MotoGP itu yang paling penting hasil. Kami terus bekerja keras untuk meraih hasil bagus, saya menikmati proses. Hasil MotoGP Argentina. Posisi pembalap negara tim, motor. 1. Marco Bezzecchi Itamooni VR46 Ducati, YP22. 2. Johann Zarco Evera Pramac Ducati, YP23. 3. Alex Marquez Pagresini Ducati, YP22. 4. Franco Morbidelli Ita Monster Yamaha, YZR, M1. 5. Jorge Martin Spa Pramac Ducati, YP23. 6. Jack Miller Aus Red Bull KTM, RC16. 7. Fabio Quartararo Evera Monster Yamaha, YZR, M1. 8. Luca Marini Itamooni VR46 Ducati, YP22. 9. Alex Rins Pa LCR Honda, RC213V. 10. Fabio Di Giannantonio Ita Gresini Ducati, YP22.